Dan pada satu masa rakyat akan sedar kalau kita tidak ubah, nasib kita akan terus. Kita ingat pada masa 98 ataupun pada masa 1974, apabila Datuk Seri Tun Dr. Mahathir sekarang ini dah tidak menjadi Perdana Menteri, BM menang 90%, kerusi tinggal satu, pematang PAU P44. Tetapi keadaan bertambah baik. Lepas tu tukar yang MO1 sekarang. Tukar tidak bertambah baik. Jadi apa mesejnya? Ya, hari ini hari lahir Anwar Ibrahim. Apa maksudnya? Ya, ini adalah satu hari yang akan melepas dalam usia kita, dalam hidup kita. Ya, inilah hari yang kita lalui. Dan kita malam-malam ini berkumpul untuk mengingati seorang insan yang telah masuk penjara. Tetapi pengorbanannya adalah untuk kita sama-sama teruskan. Kita yang di luar, kita yang ada tiang Pak Kerak ini, dan kita yang boleh memikirkan untuk masa depan anak cucu kita. Inilah tugas kita bersama. Saya tidak boleh maksud semua. Saya menangis kadang-kadang. Mungkin tidak sekarang saya nampak kalau tuan-tuan tengok saya banyak senyum. Tetapi tangisan di balik senyum itu tidak sampai hanya Allah. Jadi sekarang saya luahkan perasaan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama. Ini adalah negara kita, mana kita nak pergi. Ini adalah anak, empat anak cucu kita masa depan. Kalau sedikit kita buat dalam usaha kita, sekurang-kurangnya berdoa, sekurang-kurangnya membuatkan jiran kita tahu, kenalan kita tahu Anwar Ibrahim bukan macam itu. Ya, negara kita perlukan pembelaan. Kita teruskan walau bagaimanapun usaha kita itu dilihat oleh Allah. Itu yang kita harapkan. Mungkin Anwar Ibrahim is seen as a failure. How many years in jail? He came out from jail. How many years? He's still in back in jail. Isn't he a failure? But don't. It's not. It is in his effort. That is the most important thing. So for us, untuk kita, rakyat Malaysia, tidak kira apa kaum pun, it is in our effort. Every little effort counts. InsyaAllah kita mohonkan agar Allah memberikan kita segala yang terbaik punya akhirat. Dan kita bersyukur setakat sekarang kita boleh sampai ke tahap ini. Tetapi percayalah, a little bit more effort. Never mind Anwar goes to jail for a little bit while longer. That little effort, that little bit of our strength will continue for a better Malaysia.